Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Selamat datang kembali di channel Alfa Arkan. Pada video kali ini berisi tentang kaifiat tata cara salat tasbih. Pemirsa Alfa Arkan channel yang dirahmati Allah, berangkat dari video sebelumnya di channel Alfa Arkan ini terkait penjelasan apa dan bagaimana salat tasbih itu dari hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abi Daud dalam kitabnya Sunan Abi Daud juz 2 halaman 467 sampai 468, nomor hadis 1297, bab salat tasbih, dengan status sanad hadisnya menurut Syekh Syuaib Al-Arnaud adalah hasan dan telah disahihkan pula oleh Imam Abu Daud sendiri, maka dapat kita rincikan secara detail kaifiat tata cara salat tasbih dalam 8 poin sebagai berikut. Poin yang pertama, salat tasbih itu dikerjakan 4 rakaat. Jika dikerjakan di malam hari, maka 4 rakaat dengan 2 kali salam. Namun jika dikerjakan di siang hari, maka 4 rakaat dengan 1 kali salam tanpa tasyahud awal, atau boleh juga dengan tasyahud awal. Selanjutnya, poin yang kedua, niat salat tasbih di malam hari 4 rakaat dengan 2 kali salam, yaitu jika ia salat sendiri, maka niatnya usalli sunnatat tasbihi rak'ataini lillahi ta'ala. Saya salat sunnat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jika ia sebagai imam, maka niatnya usalli sunnatat tasbihi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Saya salat sunat tasbih 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Jika ia sebagai makmum, maka niatnya usalli sunnatat tasbihi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya salat sunnah tasbih 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, poin yang ketiga, niat salat tasbih di siang hari 4 rakaat dengan 1 kali salam, yaitu jika ia salat sendiri, maka niatnya usalli sunnatat tasbihi 4 rakaatin lillahi ta'ala. Saya salat sunnah tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian jika ia sebagai imam, maka niatnya usalli sunnatat tasbihi 4 rakaatin imaman lillahi ta'ala. Saya salat sunnah tasbih 4 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Kemudian jika ia sebagai makmum, maka niatnya usalli sunnatat tasbihi 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Saya salat sunnat tasbih 4 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Perlu diperhatikan bahwa niat ini adalah berbentuk kehendak untuk melakukan ibadah tertentu, yaitu dalam masalah ini adalah niat untuk melaksanakan salat tasbih, yang mana niat itu dengan redaksi lafal niat yang sudah kita bacakan tadi itu melintas di dalam hati. Jadi sumber niat itu adalah yang muncul dari dalam hati, bukan yang di lisan. Pemirsa Alfa Arkan channel yang dirahmati Allah, catatan penting untuk dipahami bahwa salat tasbih ini tidak dilakukan secara dipandu karena akan memunculkan kebingungan terkait niat imam atau makmumnya. Sebab jenis pelaksanaan ibadah salat itu hanya ada dua saja, yaitu bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri atau bisa juga dikerjakan secara berjamaah. Adapun hukum salat tasbih secara berjamaah, jika kita lihat sebagai salah satu salat sunnah, menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' juz 4 halaman 55 menyatakan bahwa wa amma baqin nawafil kasunanir ratibati ma'al fara'id wadduha wan nawafilil mutlaqah fala tushra'u fiha al-jama'ah ay la tustahabbu lakinna law sallaha jama'atan jaza. Adapun salat-salat sunnah lainnya selain dari 7 salat sunnah yang tersebut pada pembahasan sebelumnya, seperti salat sunnah rawatib, salat sunnah duha, dan salat sunnah mutlak lainnya, maka yang demikian tidaklah disyariatkan berjamaah.
Maksudnya adalah yang demikian bukanlah sebuah kesunahan. Namun, jikapun dikerjakan secara berjamaah, hukumnya adalah jaiz atau boleh. Maka jika kita ingin melaksanakan sholat sunnah tasbih bersama dengan muslim lainnya, maka bentuk pelaksanaannya adalah sholat sunnah tasbih secara berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam, bukan sholat sunnah tasbih yang dipandu oleh seorang pemandu. Selanjutnya, poin yang keempat, di setiap rakaat membaca surah Al-Fatihah dan kemudian satu surah selain Al-Fatihah. Selanjutnya, poin yang kelima, dalam setiap satu rakaat jumlah tasbih yang dibaca adalah sebanyak 75 kali tasbih dengan rincian sebagai berikut. 15 kali saat berdiri setelah bacaan surah atau ayat sebelum ruku', 10 kali saat ruku' setelah baca tasbih ruku', 10 kali saat berdiri i'tidal setelah bacaan Rabbana lakal hamdu, 10 kali saat sujud pertama setelah bacaan tasbih sujud, 10 kali saat duduk di antara dua sujud setelah bacaan doa duduk antara dua sujud, 10 kali saat sujud kedua setelah bacaan tasbih sujud, dan 10 kali saat duduk istirahah, yaitu setelah sujud yang kedua sebelum bangun ke rakaat berikutnya, atau 10 kali saat duduk tasyahud akhir sebelum membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah dan seterusnya. Selanjutnya, poin yang keenam, bacaan tasbih dalam salat tasbih termasuk bagian sunnah hay'ah qawli yang tidak disyariatkan untuk sujud sahwi jika lupa bertasbih atau lupa jumlah bacaan tasbih. Selanjutnya, poin yang ketujuh, jumlah keseluruhan bacaan tasbih dalam 4 rakaat salat tasbih adalah 300 kali tasbih. Dan selanjutnya yang terakhir adalah poin yang ke-8, bacaan tasbih yang dibaca dalam salat tasbih adalah Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar, yang artinya itu adalah Maha suci Allah, segala puji itu milik Allah, tiada sembahan yang layak disembah kecuali Allah saja, dan Allah Maha besar. Pemirsa Alfa Arkan Channel yang dirahmati Allah, maka demikianlah penjelasan detil tentang kaifiat tata cara salat tasbih, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu aminkan doa ini, semoga kita semua diberi taufik kekuatan untuk bisa memperbanyak amal ibadah di bulan Syaban, diberi keberkahan dan dipanjangkan umur bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Syaban dan sampaikanlah kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu agar channel Alfa Arkan ini semakin berkembang. Terima kasih.